Pemirsa, usai melakoni dua laga tandang melawan Bahrain dan Tiongkok di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Indonesia tiba di tanah air pada Rabu malam. Manajer Timnas Indonesia mengaku kecewa dengan hasil yang didapat, namun berharap timnya dapat fokus dan kompak untuk menghadapi laga selanjutnya. Tiba di tanah air Rabu malam, Timnas Indonesia disambut hangat para penggemar di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Meski meraih hasil yang kurang memuaskan di dua laga tandang melawan Bahrain dan Tiongkok, skuad asuhan Shin Tae-yong tetap menjadi incaran para penggemar untuk bersuah foto. Dengan ramah, Nadeo Argawinata dan kawan-kawan meladeni para penggemar untuk foto bersama. Sejumlah pemain timnas yang tiba nampak segera bergegas ke dalam bis PSSI, sementara pemain abroad lainnya kembali ke klub mereka masing-masing yang berada di luar negeri. Manajer Timnas Indonesia mengatakan kekalahan melawan Tiongkok memang mengecewakan, namun hal tersebut membuat timnas semakin kuat menatap laga selanjutnya. Terlebih lawan Cina itu betul-betul kita kecewa ya, tetapi kita sudah merasakan itu dan sudah kita betul-betul kita ke depan jangan terulang kembali seperti itu, karena persoalan itu sangat-sangat betul-betul mengganggu kita semuanya dan kenapa akhirnya jadi hasilnya tidak baik. Tentu yang penting adalah bagaimana kekompakan di tim dan juga kebersamaan itu penting banget.